Halo, assalamualaikum. Tabi pun ketemu lagi barengan aku Ariza Makeup Tutorial. Dan kali ini kita ketemu di segmen kepo yang kedua. Nah, di segmen kepo yang kedua ini aku bakalan bahas tentang 5 produk base makeup ataupun primer yang harganya itu di bawah 100.000. Jadi kalau kalian yang biasanya sehari-hari pakai make up mungkin dari pagi ya tahan-tahan paling siang bolong juga udah pada ting pretel gitu mah ya. Aduh, ting pretel apa lagi bahasanya. Udah pada acak-acakan make upnya, pasti kalian itu belum pakai base make up. Nah, mulai sekarang wajib banget tuh kalian pakai base make up. Karena apa? Karena selain untuk membuat make up kalian tahan lebih lama, tapi juga akan membantu menyamarkan kekurangan yang ada pada kulit wajah kalian, guys. Nah, sebelum nonton video kali ini, pastinya jangan lupa support channel ini supaya lebih berkembang lagi dengan cara klik subscribe dan tekan tombol loncengnya, guys. Nah, langsung aja kita bahas produk yang pertama, guys. Aku punya makeover corrective base makeup. Nah, di produk ini tersedia dalam 2 varian ya, guys ya. Ada varian yang warna hijau dan juga ada varian yang warnanya pink. Dan masing-masing varian memiliki fungsi yang berbeda-beda juga ya guys ya. Nah, kalau kalian yang punya kulit agak bermasalah dengan jeraul alias jerawat ya guys ya, kalian bisa pakai yang hijau. Jadi yang hijau ini akan menetralisir atau menyamarkan warna kemerah-merahan pada wajah kalian, misalnya bekas jerawat seperti itu. Nah, kalau kalian yang punya kulit wajah agak kusam, atau kalau aku biasanya sih bilang wajahnya kulitnya buluk gitu ya, kalian wajib banget pakai yang warna pink. Karena apa? Karena yang warna pink ini akan membantu mengangkat, mencerahkan, dan membanting. Gak pakai membanting ya. Akan membantu mencerahkan kulit wajah kalian yang punya wajah kusam. Nah, untuk harganya sendiri guys, ini adalah produk termurah yang aku bahas kali ini. Terakhir aku cek di online shop itu sekitar 70 ribuan saja. Nah, kita lanjut ke produk yang kedua ya guys ya. Produk ini dikeluarkan oleh brand Catrice atau Catrice, aku gak tahu bacanya apalah ya. Nah, dikasih nama Prime and Fine. Produk ini terdiri dari 3 varian guys, yang 2 variannya mirip banget dengan produk makeover corrective base makeup tadi, warna pink dan juga hijau. Hanya saja ada tambahan warna putih. Nah, fungsinya sendiri untuk menyamarkan pori-pori yang besar guys. Harganya cuma 72.000-an aja. Nah, untuk produk yang ketiga ada Beauty Story Pearl Prime Smooth and Luminous. Nah, kalau produk ini guys itu mengandung agak ada shimmer-shimmernya seperti itu, jadi akan bikin efek kulit kita itu lebih glowing. Tapi aku sarankan kalau kalian memiliki kulit yang berminyak atau oily banget, lebih baik jangan menggunakan produk ini. Nah, kita bahas soal harganya, cuma 78.000 saja guys. Nah, produk yang keempat adalah Maybelline Baby Skin Instant Pore Eraser. Nah, sesuai namanya guys, fungsinya adalah untuk menutupi atau mengurangi pori-pori yang terlihat membesar guys. Nah, produk ini sendiri teksturnya itu nggak terlalu yang creamy dan juga nggak terlalu cair. Jadi pas banget kalau kalian pakai untuk sehari-hari. Nah, untuk harganya sekitar 98 ribuan guys. Nah, di produk yang kelima alias yang terakhir ini, kita masih punya produk dari makeover brand lokal yang sedang mendunia alias naik daun ya guys. Kita punya di sini makeover hydrating serum. Walaupun namanya serum guys, tapi aku rekomendasikan banget produk ini untuk kalian yang punya kulit berminyak maupun kering. Nah, dengan mengaplikasikan produk ini, dijamin kulit kalian akan terasa lebih lembut dan kenyal. Nah, untuk harganya sendiri guys, cuma sekitar 98.000-an aja, nggak nyampe 100.000. Nah guys, demikian video segmen kepo kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu kalian yang sedang bingung dan bimbang mencari base makeup yang harganya murah di bawah 100.000 rupiah saja. Kalau kalian mau aku buat video segmen kepo lagi dan lagi, pastinya jangan lupa subscribe dulu channel ini dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya ketika aku upload video terbaru kalian akan langsung dapat notifikasinya guys. Dan pastinya jangan lupa kepoin Instagram aku di @salonintan2 dan
dan @ariizam. Nah, pastinya jangan lupa juga share ke teman-teman kalian, siapa tahu mencerahkan teman-teman kalian yang sedang bimbang juga mencari base makeup ataupun primer yang murah meriah ya guys. Oke guys, thank you for watching. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.